Pada kita pada pagi hari ini akan bersama Kakak C, Kakak Ida, kita akan bersama-sama ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita teguk Yesus dulu. Ayo adek-adek, ayo kita mulai. 1, 2, 3.
Mazmur. Kita baca sama-sama dari Mazmur pasal 80 ayatnya yang ke-6. Mazmur 80 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Kita mulai. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Amin. Kakak, adik-adik di rumah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru pada saat ini. Tapi sebelumnya, kita meminta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terpuji namamu. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan tetap menyertai kami dalam ibadah kami hingga pada saat ini. Saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, biarlah kami boleh mengerti firman dengan baik. Kakak-kakak kurus kami yang akan menceritakan firman kepada kami. Berkati juga, biarlah boleh menyampaikan firman sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, kita nyanyi dulu ya. Pertama kali dengar firman. Kami lapar,
persediaan makan kita sudah habis. Kita harus bagaimana? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan akan memberikan makanan daging pada sore hari dan roti pada pagi hari. Dan keesokan paginya mereka kaget. Wah, apa ini? Serpihan-serpihan putih. Kemudian mereka bertanya, ini apa? Banyak sekali orang yang bingung dan bertanya. Lalu Musa berkata, ini adalah roti yang Tuhan berikan kepada kalian semua. Nah, roti ini manis. Nah, roti ini biasa disebut dengan manna. Nah, roti ini boleh dikumpulkan setiap pagi hari. Setiap orang boleh mengambil roti ini secukupnya saja. Karena jika roti ini tidak habis dimakan, maka roti ini akan busuk, akan bau, tidak bisa dimakan lagi. Nah, di hari ke-6 boleh mengambil lebih, karena untuk persediaan di hari yang ke-7, karena hari ke-7 tidak ada mana. Nah, hari ke-7 adalah hari Sabat, hari untuk beristirahat, di mana hari ini kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak taat akan perintah Tuhan. Mereka kira hari ketujuh itu ada mana. Nah, keesokan paginya ternyata tidak ada mana. Nah, dan akhirnya bangsa Israel bergembira. Mereka bersuka cita karena mereka mendapatkan makanan yang cukup. Nah, adik-adik, jangan khawatir soal makan dan minum, karena Tuhan pasti menolong kita. Kita harus senantiasa bersyukur karena saat ini kita masih bisa makan dan minum. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih. Shalom. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya ya. Nah, pembacaan kita terambil dari Keluaran pasal 15 ayatnya ke-25 dan 26. Nah, kemudian kita lanjut di pasal 16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya ke-16. Nah, jika kita sudah menemukannya, Kakak akan bacakan buat kita semua. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata-Nya dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita lanjut ya di pasal 16 ayat yang ke-13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun dibeku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu,
tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi temanya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Amin. Nah, adik-adik, judul cerita kita untuk minggu ini yaitu Mana dari Tuhan? Mana dari Tuhan? Nah, jadi saatnya kita masuk ke kuis. Yang siap ya, yang dipimpin oleh Kak Ida. Oke, Kak Ida. Adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita kuis. Pertanyaan yang pertama, setelah bangsa Israel menyeberangi laut Merah, mereka sampai di sebuah tempat yang namanya A. Mesir, B. biarlah mereka boleh semakin giat dalam melayani Tuhan dan juga
juga boleh mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan boleh digunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja bahkan bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau jauhkan dari sakit penyakit, virus-virus, bahkan Tuhan Engkau berkati kami semua, semoga terhindar dari bencana-bencana. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih pertolongan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama-Mu Yesus Kristus, yang mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mengajak semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi, Aku Diberkati. Kita akan menyanyi lagu Ku Daki Daki Gunung Yang Tinggi.